Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Hubungan antara motivasi masuk ke dunia kerja dan kemandirian siswa terhadap persiapan kerja siswa kompetensi keahlian multimedia di SMK Negeri Sekapuh Tembeleng tahun ajaran 2012-2013. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini sebagai pengisi dan penggerak pembangunan nasional. Pendidikan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara formal maupun informal. Pendidikan formal yang memiliki pola khusus untuk mengarahkan lulusannya ke dunia kerja adalah sekolah menengah kejuruan. Agar terbentuknya lulusan sekolah menengah kejuruan yang siap kerja, tentunya harus memiliki kesiapan kerja, baik dari sisi fisik, mental, maupun kemampuan. Motivasi memasuki dunia kerja dan kemandirian siswa merupakan faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Dengan adanya faktor tersebut, akan memudahkan seorang siswa untuk memiliki pertimbangan yang logis, ambisi untuk maju, bertanggung jawab, memiliki sikap kritis, mampu beradaptasi dengan lingkungan, memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan sesama, dan memiliki kemampuan untuk menguasai di bidang keahlian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian ex post facto dengan menggunakan sampel sebesar 177 peserta didik. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi masuk ke dunia kerja dan kemandirian siswa terhadap kesiapan kerja siswa kompetensi keahlian multimedia di SMK Negeri Sekapuh Tembeleng tahun ajaran 2012-2013. Demikian skripsi saya.